kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Kelurahan Pasir Bidang, Lorong 6, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kebakaran ini menimbulkan kendala bagi mobil pemadam kebakaran Kota Sibolga yang diterjunkan ke lokasi karena rapatnya pemukiman penduduk. Pada umumnya, bangunan di lokasi terbuat dari bahan kayu. Sebanyak 6 unit mobil damkar Kota Sibolga dibantu 3 unit mobil suplai air berjibaku memadamkan kobaran api. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.